sudah, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Oh, bersatulah semua seperti dahulu. Mengapa wajahmu tersirat dengan merah yang bertiltah belang? Cerminan sejati menggambar pecahan, bersihkanlah nodamu semua. Masa depan yang akan tiba yang selalu mengabirimu pemuda. Oh, bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka Selamat sore pemirsa. Sudah berabad-abad narasi atau cerita tentang generasi muda yang memiliki kiprah pada kemajuan bangsa menjadi sebuah cerita yang diwariskan turun-temurun. Cerita-cerita itu semestinya membangun optimisme kita bahwa negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa ini akan terus berjaya di tangan generasi mudanya. Empat tamu saya pada sore ini adalah rekan-rekan generasi muda yang memiliki cara-cara tersendiri untuk bisa mempopulerkan, mendekatkan sejarah dan budaya sesuai dengan masa dan zamannya. Dengan bangga, saya Ferry Anggara mengajak Anda untuk menyaksikan inilah Dialog Kebangsaan Generasi untuk melalui sejarah kita bisa melihat hal-hal yang perlu dipelajari di masa lalu, keburukan yang tidak perlu dilakukan di masa kini, dan kebaikan yang bisa diteruskan. Tamu saya berikutnya berusaha melakukan penelusuran sejarah dengan cara yang cukup unik dan membumikan, menarasikan dalam cara yang kekinian melalui akun YouTube termasuk menulis buku. Profesinya seorang banker. Bagaimana mungkin seorang pekerja pegawai bank memiliki ketertarikan pada sejarah, menulis buku tentang sejarah, dan mau repot-repot untuk bersinggungan dengan tokoh-tokoh pelaku sejarah untuk meluruskan hal-hal tentang sejarah Indonesia. Dengan senang hati, saya mengundang tamu saya yang hadir jauh-jauh dari Jakarta, Ahmad Nombeta, seorang penulis buku, founder Keep History Alive, dan juga bankers. Hai Mas Benta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini buku yang ditulis, iya. Judulnya adalah Jejak Sang Ajudan. Jejak Sang Ajudan, sebuah biografi Pierre Tédéan. Silakan duduk dulu. Duduk. Okay.
bankers, tapi punya akun YouTube tentang sejarah, followernya di Instagram banyak, tentang sejarah juga, apa motivasinya? Sebenarnya mungkin hampir sama dengan narasumber saya yang sebelumnya tadi, bahwa memang sejarah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dewasa ini, karena itu merupakan sebuah pondasi yang membentuk pola pikir kita, terutama para generasi muda, untuk bagaimana caranya kita bisa berbuat, ya setidaknya untuk lingkungan kita dulu lah, kemudian nanti berjalan untuk lebih besar lagi bangsa dan negara. Caranya seperti apa ya? Dengan cara kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Gitu. Apakah kemudian pemahaman itu muncul tiba-tiba? Karena tidak semua orang loh punya pemahaman seperti itu. Meskipun ini kan klise juga gitu. Bahwa oh, kalau kita tahu sejarah, kita tahu perjalanan masa lalu, kita bisa jadi bangsa yang baik begitu. Ini kan muaranya, semua orang dapat hidayah begitu iya, juga. Muaranya begitu sekarang di saya gitu. Tapi awalnya kan maksudnya tidak apa terbentuk. Awalnya? Terbentuknya tidak serta-merta saya punya pikiran bahwa saya melakukan penelusuran sejarah atau mungkin saya concern dengan sejarah karena berpikir kita harus memikirkan bangsa dan negara seperti itu enggak. Karena mungkin tadi juga ada pertanyaan gitu, kenapa kok suka sejarah dan sebagainya. Enggak ada alasan sebenarnya. Okay. Mungkin beberapa media juga menanyakan seperti itu, tapi saya bosan dengan jawaban-jawaban yang klise gitu kan. Karena tapi memang enggak ada alasan. Penasaran gitu. Tidak ada alasan. Kenapa enggak menelusuri soal tentang kredit atau pinjam-meminjam yang berkaitan dengan profesi, pekerjaan? Justru kan itu kita harus ada pengkayaan dalam hidup. Kita nggak melulu menghabiskan 24 jam kita hanya untuk pekerjaan seperti itu. Tapi repot-repot sampai kemudian misalnya melakukan upaya pertemuan dengan Ibu Amelia Yani, tokoh-tokoh revolusi. Penyintas misalnya. 65 juga. Iya gitu kan. Nah, ini kan effortnya luar biasa gitu, yang artinya Mas Menta nggak usah ngapa-ngapain aja, sebenarnya juga nggak ada masalah, nggak rugi apapun. Iya. Apa itu? Awalnya karena berjalan dari hobi. Oke. Okay. Hobi karena saya suka traveling sejarah, kemudian saya suka ke museum. Dan apa yang ditemukan dari traveling sejarah itu? Saya suka berkhayal aja gitu. Dari kecil saya suka berkhayal. Saya, sekedar informasi, saya lahir dan besar di sebuah lokasi di Kota Malang ya, yang notabene dulu adalah merupakan bekas kerajaan. Jadi tiap kali tetangga lagi bangun rumah itu, nemu arca atau mungkin, ya sama lah mungkin di Jogja juga banyak terjadi seperti itu. Kemudian di sana saya sering kayak berhayal, kayak apa sih tempat ini dulunya gitu. Ya, proses visualisasi seperti itu akhirnya berjalan terus ketika saya berjalan ke lokasi-lokasi sejarah, ke situs-situs sejarah seperti itu yang kebetulan saya juga punya bakat menulis, karena dulu waktu sekolah sering dikirim untuk karya tulis ilmiah gitu, waktu sekolah. Akhirnya saya tuliskan dalam blog, awalnya di blog. Okay. Kemudian sekarang ada sosial media, saya tulis di sosial media gitu. Termasuk sampai bikin di akun YouTube? YouTube belum, YouTube masih belum. Termasuk baru. Okay. Terus akhirnya saya itu memang sebenarnya sudah mulai menulis untuk naskah buku dah sebelum PR tendean ini. Tapi ada satu momentum, naskah itu hilang. Okay. Kemudian saya kayak down gitu, saya berhenti menulis sekitar 1 tahun. Sampai akhirnya nggak tahu gimana caranya, saya ketemu dengan sumber-sumber sejarah saya ini. Kemudian saya baru terpikir untuk menuliskan biografi. Okay. Biografi pahlawan. Saya sebenarnya nggak pernah ada kepikiran untuk menulis sejarah. Karena meskipun saya tahu saya suka sejarah, saya tahu bahwa sejarah itu sifatnya faktual. Dia harus ada kajian empiris yang begitu luar biasa untuk bisa menuliskan dalam sebuah buku gitu. Cuma ya nggak tahu ya, akhirnya semesta seperti meridoi niatan saya. Akhirnya saya dengan mudah dipertemukan dengan narasumber-narasumber dan juga entitas-entitas yang turut mendukung adanya buku Jejak Sang Rejan PR Tendean itu. Ya, dan saya agak lupa bagaimana ceritanya saya bisa menemukan Mas Ahmad Nomenta ini gitu ya, kayak tiba-tiba muncul di timeline atau gimana. Tapi yang jelas ini seperti keajaiban gitu, saya bisa ketemu dan saya pingin banget memang mengundang di salah satu acara karena di acara TVRI, karena bagi saya ini inspiring banget ada anak muda yang punya kemauan menulis buku ini, termasuk juga membuat konten-konten tentang sejarah. Saya sempat penasaran apakah ada kaitannya dengan PR Tendean. Kenapa merujuk ke PR Tendean begitu? Awalnya apa kan begini. Punya hubungan darah? Oh enggak, jadi pada saat saya memang punya ketertarikan di sejarah itu terkhusus. Saya enggak menafikan fragmen sejarah yang lain, tapi terkhusus di tahun 65. Yeah. Yang begitu apa luar biasanya ketertarikan saya di sana begitu. Kemudian saya punya ide untuk, karena saya, kita kalau nulis itu pasti punya spesifikasi. Merujuknya kemana. Saya lebih condong ke biografi. Okay. Jadi, kenapa biografi yang dipilih adalah
Pierre Tendean? Iya, belum selesai. Iya, oke. Jadi, kenapa ke Pierre Tendean? Karena saya harus menulis sosok dari tahun 65 ini. Iya, kan banyak. Kemudian ada banyak kan pahlawan, termasuk yang di Jogja ada dua tuh. Kolonel Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono kan ya. Saya punya apa namanya filter dan juga pertimbangan-pertimbangan seperti ya nggak bisa di menutup kemungkinan bahwa kalau kita membuat buku secara komersil pasti ada pertimbangan komersil. Oh, oke. Okay. Betul. Dan saya melihat memang Pierre Tendean ini salah satu tokoh yang belum ada biografi fullnya. Sementara yang lain, tokoh-tokoh jenderal, pahlawan revolusi yang lain relatif banyak diceritakan. Dan itu ditulis sendiri oleh keluarganya. Okay. Jadi lebih sahih begitu. Nah, proses menulis buku ini berapa lama? Kalau untuk menuliskannya sendiri, dan lain-lain gitu. Kalau riset udah lama sih mas, jadi sebelum... Jadi sebelum yang naskah hilang tadi ya? Sebelumnya itu saya udah ada ketertarikan untuk mencari tahu tentang Pierre Tendean itu. Dari tahun berapa ya, 2000... Sebenarnya saya bergabung dengan komunitas itu tahun 2009 malah. Apa sih yang menarik dari buku ini, bagian mana yang kemudian sangat menarik bagi Mas Amenta sendiri? Saya membuat kemasan buku sejarah ini, terutama biografi dan terkhusus tokoh dari 65 ini dengan... pendekatan secara emosional. Jadi mungkin kalau karena saya juga punya sosok apa namanya patron juga dari penulis itu memang yang, sebagian besar mereka adalah penulis biografi seperti Albertin Endah, kemudian Arswendo Atmawiloto yang mereka ketika menulis dan menarasikan sesuatu itu dengan pendekatan emosional begitu. Saya menuliskannya dengan cara seperti itu. Jadi kayak apa ya kita membaca sebuah pantun kayak puisi-puisi tentang kehidupan seperti itu. Dan ditambah lagi foto-foto yang ada dalam buku ini sebagian besar sudah diwarna. Jadi ada teknik restorasi foto namanya mas ya. Jadi coloring foto sejarah. Foto-foto sejarah yang kemudian diwarna. Menjadi berwarna dan saya bisa klaim pada saat buku ini terbit tahun 2018 ini buku sejarah pertama di Indonesia yang foto-fotonya direstorasi. Oke. Okay. Seperti itu. Ya. Ini ada satu cuplikan yang menarik ya dari Mas Menta. Bersikap adil kepada sejarah juga berarti tak berlebihan menghargai masa lalu. Iya. Namun tetap tak sepatutnya melupakan begitu saja. Iya. Apa yang bisa kita maknai dari kalimat yang dalam ini? Saya sebenarnya melihat itu fenomena di zaman sekarang bahwa orang bertendensi membahas sejarah itu diarahkan ke hal-hal yang sifatnya politis. Okay. Jadi sebagai apa ya komponen politis lah seperti itu. Atau juga kalau kita masuk ke komunitas-komunitas yang berisi anak-anak muda, itu saya ngelihat bahwa mereka mencoba mengkultuskan tokoh-tokoh dalam sejarah ini, tapi apa ya menafikan unsur sejarahnya begitu. Okay. Jadi seperti mentokohkan Pierre Tendean, dikultuskan seolah-olah dia bukan manusia gitu kan. Menurut saya udah ya, makanya saya membuat ulas kalimat seperti itu maksudnya. Agar teman-teman itu juga paham bahwa... Ada objektivitas dalam betul, melihat sesuatu. Jadi tokoh pahlawan itu dia punya kelebihan yang harus kita absorb, tapi juga dia punya kekurangan sebagai seorang manusia layaknya manusia lainnya. Baik. Gitu. Mas Penta, kalau saya melihat kan Mas Penta tidak sekedar kemudian menelusuri sejarah ini berdasarkan misalnya benda, koleksi, tapi bahkan dari tuturan langsung pelaku-pelaku sejarahnya. Iya. Banyak tokoh-tokoh yang berhasil dijumpai dan dikejar oleh Mas Penta. Iya. Apa yang kemudian menjadi nilai begitu ketika bisa berinteraksi dengan orang-orang yang punya kiprah dalam berdirinya Republik ini, menjadi bagian dari pasal sejarah Indonesia? Jadi ini ya balik lagi seperti semesta mengendaki gitu ya, seperti buku ini. Buku ini terjadi juga menurut saya bukan karena murni, karena saya punya apa namanya kebiasaan untuk menulis, tapi juga karena kuasa semesta juga meridoi kan istilahnya seperti itu. Begitupun juga dengan wawancara saya dengan di channel YouTube ya mungkin kalau mungkin masnya juga melihat bahwa setelah buku ini ada, kemudian saya punya kesempatan karena saya terkoneksi dengan keluarga-keluarga pahlawan ini gitu. Okay. Nah di saat yang tidak terduga, waktu itu saya lagi ketemu sama keluarganya Jenderal Nasution. Okay. Di sana saya diantar oleh salah satu teman dari production house juga. Saya minta untuk memfoto aja. Nah, tolong saya ketemu sama si beliau, mohon difoto. Biasanya saya bikin postingan, kemudian saya ulas gitu dari hasil wawancara saya. Ternyata enggak, kamera dinyalain, saya dikasih clip on, akhirnya ngobrol. Oke. Dan ternyata di situ awal mulanya saya enggak ngerasa bahwa saya enggak gini masih, saya di depan kamera gini aja sebenarnya masih agak canggung agak gugup gitu. Ya canggung seperti itu, apalagi berbicara. Dan saya belum pernah pada saat itu nonton namanya channel YouTube itu yang kayak home tour atau wawancara dengan orang seperti podcast itu saya belum pernah pada saat. Jadi yang ngalir aja.
ternyata bisa terjadi. Dan setelah jadi cara baru ya untuk kemudian membuat konten-konten tentang sejarah gitu. Betul, akhirnya dari sana mungkin narasumber saya berikutnya atau yang lain mungkin bisa melihat bagaimana saya berusaha untuk mengaktualisasi sejarah itu. Sifatnya bukan, kan gini ya, beda orang-orang yang mungkin mencari wawancara itu karena kepentingan komersial. Iya, iya. Akhirnya begitu, beberapa narasumber saya juga. Apakah kemudian Mas Minta menemukan bahwa fakta-fakta sejarah yang tidak terungkap misalnya, atau fakta-fakta sejarah yang kemudian menjadi pegangan dari penuturan langsung para tokoh-tokoh ini, yang kemudian barangkali publik tidak semuanya tahu, tapi Mas Minta berhasil? Tentu mengetahui. Banyak, tentu banyak. Karena sejarah itu kan sifatnya multidimensi, Mas. Jadi dia bisa hadir dari berbagai macam perspektif gitu. Tapi bukan berarti saya kemudian ketika tahu cerita-cerita underground dari si A, kemudian saya jual untuk ke B, atau mungkin saya konfrontasi gitu, ya enggak. Itu cukup menjadi kebijaksanaan saya untuk bisa membuat konklusi dari sebuah kejadian itu seperti apa sebenarnya yang terjadi. Tidak membuat kemudian menjadi tambah bingung mempelajari sejarah? Enggak, justru malah makin senang aja. Lalu bagaimana sebenarnya dengan nilai-nilai tadi, Mas Minta kemudian menjadi seorang anak bangsa nih? Apakah ini sekedar hobi atau kemudian ada tanggung jawab moral yang kemudian memang akan didedikasikan bagi kepentingan bangsa yang lebih luas? Semua hal yang kita lakukan itu pasti kita punya tanggung jawab moral, Mas. Artinya apalagi di usia saya yang tidak muda lagi. Pasti saya berusaha untuk... Tidak muda, saya apa dong? Saya berusaha untuk menjalani setiap 24 jam itu benar-benar bermanfaat. Okay. Baik untuk diri saya maupun untuk lingkungan. Okay. Meskipun ya mungkin TVRI mengundang saya atau 4 teman-teman saya ini mungkin juga dianggapnya sebagai orang-orang yang anak-anak muda yang punya andil lah begitu ya, Kipra, untuk kepentingan publik. Tapi buat saya pribadi, saya menjalani itu sendiri secara passion gitu. Okay. Saya tidak ada niatan dan tujuan bahwa saya harus dianggap seperti apa. Oke, okay. Dan Mas Minta yang mengatakan kepada saya bahwa kalau saya bicara sejarah mau diundang kapanpun, saya akan berangkat. Betul. Gitu ya. Tidak perlu berhitung apapun, saya pokoknya akan siap menghadiri undangan TVRI. Iya. Jadi saya terima kasih sekali. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu untuk dapat berbagi, dan ini semoga menghadirkan dan menginspirasi munculnya Ahmad Nomainta yang lain yang akan membuat semakin banyak upaya-upaya untuk menarasikan sejarah dengan konteks kekinian. Insya Allah. Oke, tetap bersama kami. Masih ada satu lagi tamu saya yang akan berbincang di Dialog Kebangsaan Generasi untuk Negeri. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa. Alam berseri-seri, dunia beraneka, negara marama, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala, sang berseri. Melompat indah dari tubuh yang ini ke tubuh yang itu.
menyentuh hidungmu dan bersarang di tubuhmu. Mama tolong, lihat aku pandai bermain di benda-benda. Aku menunggu seseorang menyentuhku. Aku paling suka bermain dengan mereka, mudah sekali menempel di tangan. Kita akan punah. Jogja adalah kota yang penuh makna. Makna filosofis yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Saksikan Di Balik Tembok Keraton setiap Kamis, Minggu kedua dan keempat pukul 14.30 menit hanya di TVRI Jogja. Bulugu iki kakang karto marmo. Yuk, Dimas Tiaki. Ngirit wadyo bolos gelar sepapan bakal nyangen dilakumu. Ngemban dawuh timbalane koko Prabu Duryudana supaya ngupati morcane angger sarjo sumo. Yen kena tak pirmo krono becik ojo liwat dalan kene. Awit dalan kene lagi dadi sesengkrane koko Prabu Bathara Kresna. Entok bacot ora entok yo bacot. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Koe ora gelem sumingkir. Apa kelakon tak rudo paripekso. Moro coba nengen piso babuk. Thank you.
Kecintaan pada sejarah dan budaya memang mampu menembus batas waktu sekaligus menembus batas ketidakmungkinan karena gender. Salah satunya dibuktikan oleh Rizky Rahma Nur Wahyuni yang mampu menjadi dalang perempuan. Rahma, selamat sore. Silakan bergabung. Sugeng sonten, Mas Ferry. Sugeng sonten, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kenapa pengen jadi dalang perempuan? Atau sudah jadi dalang perempuan? Iya, sebetulnya Mas Ferry, saya lahir dari keluarga seni. Mm-hmm. Kebetulan kakek saya pemain ketoprak, okay. Nenek saya juga, kemudian ayah saya juga dalang. Ya? Jadi diajari oleh bapak? Betul sekali, okay. Jadi mungkin sejak sebelum lahir gitu kan sudah dikenalkan dengan sudah dikenalkan. Budaya. Atau jangan-jangan sejak di kandungan sudah dalang di perut. Oke, okay. Yang paling susah apa dari belajar menjadi seorang dalang itu? Sebetulnya belajar mendalang ini kompleks ya Mas Ferry. Mm-hmm. Jadi awal saya diajarin oleh bapak itu pertama dibuatkan naskah berdurasi 15 menit. Okay. Kemudian saya menghafalkan naskah dengan bahasa yang asing menurut saya, karena kan menggunakan bahasa Jawa yang lebih tinggi gitu, yeah. Jadi jarang digunakan di keseharian. Kemudian, itu maaf, usia berapa kalau boleh tahu pertama kali? Jadi waktu pertama kali memutuskan untuk ingin diajari mendalang itu ketika saya usia kelas 3 SD. Serius? Kurang okay, lebih. Jadi 8-9 tahun lah 9 ya? 9 tahun, iya. Mm-hmm. Dan sudah kurang lebih 17 tahun saya menggeluti di seni pewayangan. Pewayangan. Ya. Tadi pertama kan dibuatkan naskah gitu. Betul. Ya. Padahal saya itu membayangkan begini, menghafalkan tokoh wayang itu sudah pertama repot gitu kan, karena ini siapa kalau kita tidak paham betul juga pasti ketuker-tuker. Iya. Kemudian membuat narasi ceritanya juga betul. Membingungkan, apalagi kemudian memerankan diri kita sesuai tokoh itu, gimana betul. Caranya? Iya, jadi setelah diberikan naskah, kemudian dihafalkan, kemudian saya diajari cara ngeprak. Ngeprak itu adalah ketika kaki saya bersila, duduk bersila, kemudian ada cempolo dan keprak. Iya, ya. Yang berbunyi cek-cek-cek-cek. Ya? Iya, itu diajarin saya, diajarin cara ngeprak, okay. Kemudian saya diajarin cara memegang wayang. Lalu semua itu digabungkan jadi satu, kemudian jadilah seperti yang tadi. Tapi mengenali tokoh-tokoh wayangnya gimana cara? Itu ada berapa sih sebenarnya kalau... Aduh, kalau total keseluruhan wayang itu ada banyak dalam satu kotak, kurang lebih ada 400-an. Tapi untuk sejauh ini saya mengetahuinya hanya beberapa tokoh okay. wayang dulu, karena kan banyak sekali. Hanya saat saya menampilkan pertunjukan, saya harus tahu tokoh itu. Tahu tokohnya, tahu karakternya. Betul. Terus kadang-kadang juga ini merubah suara juga gitu ya. Iya, iya. Jadi tadi sesuai dengan Mas Ferry, pertanyaan itu yang paling susah adalah saya sebagai seorang perempuan itu kebanyakan orang yang bisa mendalang adalah laki-laki. Yeah, yeah. Dan di situ karakter suaranya adalah ya laki-laki yang dengan suara berat, kemudian yang bisa berganti-ganti suara. Nah, saya di sini tantangan terberatnya adalah ketika saya seorang wanita, kemudian ya suaranya harus diberat-beratkan itu sih. Oke, okay. Tapi bagaimana masyarakat menerima gitu kehadiran Rahma sekarang? Iya, sejauh ini untuk respon dari masyarakat, saya lihat positif ya, kalau untuk yang dari sisi negatif saya belum. Dan semoga menemui. Tidak ada ya gitu. Semoga tidak ada. Ya. Tapi ketika sudah berinteraksi lebih dalam gitu ya dengan wayang, kemudian apa tertarik dengan menjadi seorang dalang gitu, apa sih yang ditemukan kepuasannya? Kepuasannya lebih ke dari, mungkin dulu waktu kecil saya hanya ingin belajar saja ya, tapi seiring berjalannya waktu saya bisa berpikir dan oh ternyata saya nggak salah ini mempelajari budaya dan itu adalah aset terpenting yang kita bisa miliki gitu. Jadi bagaimana kita bisa melestarikan, menjaga budaya kita sendiri, jangan sampai budaya kita diambil alih oleh orang luar gitu okay. sih. Ada tidak tokoh wayang yang jadi favorit Rahma? Sebetulnya banyak ya tokoh wayang yang contohnya bagus. Contohnya apa misalnya? Contohnya adalah misalkan Drupadi. Drupadi. Iya, dia sebagai seorang wanita itu dia tangguh untuk mempertahankan harga dirinya. Di okay. situ kan Drupadi ini di tokoh Mahabharata itu dia diolok-olok oleh Kurawa dan di situ dia berusaha untuk dilucuti pakaiannya okay. dan dengan
hati yang tulus, permintaan kepada dewa gitu, tidak bisa terlucuti. Jadi kayak kainnya panjang sekali. Jadi banyak sih sebetulnya pesan moral. Artinya sebenarnya kan begini, kalau kita melihat wayang itu menyaksikan ada nilai-nilai yang sebenarnya bisa jadi tuntunan. Gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kan untuk anak muda begitu atau masyarakat secara umum, karena bahasanya susah gitu, jadi mau memahaminya jadi bingung. Nah, itu gimana nih sebenarnya kalau menurut Rahma idealnya gitu? Jadi sebetulnya sekarang di era yang sudah modern, beberapa sudah ada wayang yang dikemas sebagai entertain. Jadi di situ cara penyampaiannya juga menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh pemirsa. Kemudian di sisi lain dia mencampurkan bahasa. Jadi selain bahasa Jawa, dia juga menggunakan bahasa Indonesia, harapannya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, saya juga pernah mempertunjukkan wayang itu untuk anak-anak SD dari Jakarta itu, pernah tur ke Jogja. Dan saya di situ menyampaikan dengan bahasa Indonesia, harapannya memang anak-anak SD ini tahu jalan ceritanya dan pesan moral yang disampaikan. Oke, apa kebanggaan terbesar Rahma begitu dengan di saat tadi bisa kita melihat disinggung tadi ya, banyak anak muda yang tertarik belajar budaya lain begitu ya. Misalnya tadi budaya Korea gitu, sementara Rahma bertekun pada seni pedalangan. Apa sih yang menjadi kebanggaan gitu, atau misalnya ini ingin nampak berbeda atau eksklusif dibanding teman-teman yang lain atau gimana? Iya, mungkin sebelumnya saya merasa kayak, oh ini minoritas sekali ya kita sebagai justru malah wanita begitu, ya? Iya, jadi kayak wow, ini luar biasa sih, saya dilahirkan dari keluarga yang seni, darah seni, kemudian saya bisa mendapatkan ilmu, khususnya ilmu wayang ini dari ayah saya sendiri, jadi nggak perlu sekolah yang jauh-jauh, cukup apa-apa tanya ke bapak gitu. Nah, di sini yang menarik itu adalah, ya itu tadi, minoritas menjadi orang yang tidak dominan di lingkungannya itu. Tapi minoritas itu kadang-kadang juga kemudian seperti berjalan di lorong sunyi karena jadi gak ada temennya. Kalau Rahma ngalamin gak sih? Atau jangan-jangan di komunitas juga dianggap ini apa sih gitu? Enggak sih, sejauh ini sudah banyak dalang-dalang wanita yang bersekolah di ISI Jogja ataupun ISI Solo. Jadi sudah banyak bermunculan dalang-dalang wanita gitu. Tapi teman-teman Rahma bagaimana berinteraksi dengan Rahma sejauh ini? Kalau teman-teman sih responnya malah ini ya Mas, jadi kayak wow luar biasa sekali. Terus sebetulnya ini apa sih ceritanya, ini tentang apa? Jadi malah tertarik untuk tanya-tanya terkait wayang. Dan itu bisa menjadi upaya ya sebenarnya untuk semakin memperkenalkan gitu ya. Tapi Rahma, apakah juga tertarik mempelajari budaya lain? K-pop misalnya. Saya juga nonton drakor sih pasti. Ya. Jadi, di samping itu kita kan melihat ya suatu pertunjukan ataupun tayangan itu kita bisa mengambil sisi positif dan negatifnya. Dan kita dengan semakin banyak memperkaya budaya-budaya, nggak hanya budaya kita sendiri, kita bisa mengambil sisi positifnya dan yang terpenting adalah tidak lupa dengan budaya sendiri. Nah, itu menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya menjadi anak muda yang senang dengan budaya sendiri, itu bukan berarti harus terkungkung untuk tidak melihat budaya lain. Boleh-boleh saja gitu ya, tapi kemudian jangan lupa dengan budaya yang dimiliki sendiri. Nah, tantangannya apa dari pengamatan Rahma dalam lingkungan sosial, atau barangkali ada ide saran gitu, gimana sih sebenarnya membumikan tentang kebudayaan, pewayangan, atau apapun itu kepada generasi muda? Jadi sebetulnya tantangannya adalah sekarang masih masa pandemi, jadi bagaimana kita mengupayakan untuk tetap mengenalkan budaya wayang itu ke masyarakat, salah satunya dengan mungkin sudah banyak juga yang membuat tayangan-tayangan di YouTube, jadi bisa diterima oleh masyarakat juga. Nah kalau misalnya ada yang bukan dari keturunan pedalang gitu ya, ingin belajar wayang tuh sebenarnya gimana saran Rahma? Bisa, semua orang itu bisa ya Mas. Jadi asalkan kita punya niat, kemudian semangat untuk belajar, itu semua orang pasti bisa. Karena banyak juga yang tidak bukan keturunan dalang sebelumnya, itu juga banyak yang bersekolah di ISI ataupun di Habirando, di Keraton juga banyak. Dan kemudian bisa belajar tentang wayang dan menjadi dalang. Tapi Rahma sih menjadikan ini sebagai profesi atau hobi? Hobi sih Mas. Hobi, kenapa gak menjadikannya sebagai profesi? Karena jadi, begadang malamnya susah. Iya, saya baru bisa maksimal 2 jam Mas. Kalau dari pengalaman Bapak gitu, Bapak berapa lama dulu? Kalau
dalam gitu. Bapak udah dari muda sih, jadi kalau pagelaran wayang itu sebetulnya kan ini hanya simpel sekali ya, sebetulnya bukan seperti itu. Jadi menggunakan kelir yang besar, kemudian gamelan wayang yang komplit gitu. Kemudian nanti dari biasanya mulai setelah isya sampai sebelum subuh. Kurang lebih 7 jam. Ya, baik. Nah, untuk informasi saja, Rahma ini juga memiliki pekerjaan formal ya. Betul. Di institusi pemerintah. Betul. Gitu, dan kemudian memiliki hobi. Nah, ini apakah kemudian juga melengkapi dalam pekerjaan? Melengkapinya dalam hal mungkin public speaking ya, Mas. Jadi kayak kita sebelumnya sudah biasa memerankan suatu, mungkin ketika improvisasi harus seperti apa, kita jauh lebih enak gitu. Apa tuntunan yang kemudian bisa diambil dari banyak cerita-cerita wayang yang barangkali Rahma paling mengena sekali? Banyak sekali sebetulnya lakon atau judul wayang itu yang bisa kita ambil tuntunannya. Salah satunya mungkin ini tadi yang saya tunjukkan adalah judulnya Wahyu Cakraningrat, cuplikan perang antara Setyaki dengan Kartomarmo, di mana di situ ada 3 tokoh kesatria yang memperebutkan Wahyu Cakraningrat atau Wahyu yang di mana itu kedepannya dia bisa menjadi ratu atau mungkin anak keturunannya bisa menjadi ratu. Nah, di ketika kita ingin menggapai sesuatu atau wahyu itu tadi, kita juga harus berusaha. Kalau di cerita ini diceritakan harus mau puasa, harus bisa melek atau apa ya bahasa Indonesianya, begadang gitu. Kemudian harus bisa berbuat baik dengan sesama. Sama juga dengan kita hidup di dunia juga, ketika kita ingin menggapai sesuatu, kita harus bisa bekerja keras dan bisa saling membantu satu sama baik, lain. Jadi gitu. Artinya setiap lakon itu adalah tuntunan bagi kehidupan, dan ini yang kemudian sebenarnya menjadi esensi. Betul. Dari banyak cerita-cerita dalam wayang, termasuk dalam penokohannya. Iya. Maka bukan hanya melihat dari sisi bagaimana seninya saja, tapi bagaimana kita kemudian mampu menyerap nilai-nilai di dalamnya, termasuk sekali melalui sosok-sosok muda pecinta wayang seperti Rahma yang kemudian menjadi media untuk bisa mengkinikan gitu ya dunia pewayangan ini. Betul. Oke, Rahma, terima kasih. Kita boleh berdiri sama-sama. Terima kasih, Mas Ferry. Kita masih akan lanjutkan dialog kita hanya di Dialog Kebangsaan TVRI Jogja Generasi. Irama denyut nadimu, detak-detak jantungmu bertalu berpadu satu mengubah lagu simfoni raya. Thank you.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Kebangsaan TVRI Jogja. Terima Mas Fajar. Oke, ini kalau ada audiens saya ingin minta tepuk tangan sebenarnya, tapi cuma karena hanya kita berdua saya nggak bisa minta tepuk tangan, jadi saya tepuk tangan sendiri deh. Matur nuwun ya. Mas Ferry. Melihat anak muda bisa menari, saya rasa itu barangkali kebanyakan orang juga bisa melakukan, tapi ketika menekuni tari klasik pasti ada sesuatu yang spesial. Fajar Wijanarko dikenal sebagai anak muda yang memiliki concern pegiat budaya Jawa. Kenapa tertarik dengan budaya Jawa?
Iya, sebenarnya kalau melihat sejarah dulu, jadi sejak kecil ibu saya sudah melihat bahwa ada potensi dan bakat di dunia seni tari, terutama tari klasik begitu. Jadi saya sempat menari itu sejak SD sampai SMP. Iya. Dan kemudian, saya ketika meminta Mas Fajar nari butuh negosiasi. Awalnya sudah enggak, saya enggak mau nari Mas kayaknya. Tapi untuk sosok yang sekarang barangkali sudah agak jarang menari, penampilan tadi luar biasa. Karena pemirsa, saya ingin menginformasikan kepada Anda, Mas Fajar itu sekarang lebih fokus kepada bagaimana pengarsipan naskah-naskah kuno. Iya, betul. Gimana ceritanya? Jadi sejak tahun 2017, saya bekerja dan bergabung di salah satu museum, di Museum Sono Budoyo, dan memang mendapat tanggung jawab untuk mengkurasi manuskrip yang ada di museum tersebut. Okay. Ada 1000 lebih manuskrip yang ada di Museum Sono Budoyo. Baru di tahun 2019 bergabung dengan Kraton pada major yang sama untuk mengkurasi manuskrip juga. Dan anak muda tertarik dengan manuskrip masa kuno. Apa alasannya? Apa ini karena kecemplung begitu atau memang ada sebuah ketertarikan secara khusus? Jih, kalau ditanya kenapa alasannya, sebenarnya ini merupakan salah satu keberlanjutan tanggung jawab saya ketika mengambil jurusan sastra Jawa. Okay. Jadi saya mengambil studi, bidang studinya filologi, yang memang secara praktis belajar dan menggali berbagai informasi yang ada di manuskrip. Okay. Begitu. 2019 kemudian, karena 2017 selama 2 tahun itu sudah banyak membaca manuskrip di Sono Budoyo, kemudian 2019 berkesempatan untuk menggelar satu pameran di Kraton, dan saat itu bekerja sama dengan British Library dari Inggris yang mengembalikan 75 naskah dari British yang dibawa saat periode penjajahan atau peristiwa Geger Spey. Jadi naskah-naskah kuno ini aksaranya Jawa atau aksara Latin? Betul, aksara Jawa yang kemudian tugas saya untuk melatinkan dan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Okay. Agar bisa terbaca oleh masyarakat luas. Gitu. Apa value atau nilai yang kemudian Fajar dapatkan ketika berinteraksi secara dekat dengan naskah-naskah kuno dibandingkan misalnya saya yang barangkali tidak relatif akrab nih dengan naskah kuno? Jih, sebenarnya banyak sekali. Kalau kita melihat konteks naskah pada saat ini, nilai dari naskah tidak semata-mata hal yang arif, hal yang berbau dengan lokalitas, tetapi naskah ini mampu menjadi salah satu arah pandang pembangunan yang ada di Jogja ataupun di Indonesia. Begitu. Oke, artinya kalau kita menjadi sebuah bangsa yang visioner, tidak bisa juga dilepaskan dari bagaimana nilai-nilai di masa lalu, yang betul, kemudian kalau kita bicara soal profesi dari Fajar sekarang, rujukannya adalah pada naskah kuno. Betul. Relate-nya gimana sebenarnya? Misalnya, kita melihat bahwa arah pembangunan dari Jogja saat ini adalah Among Tani Dagang Layar. Iya. Bagaimana kemudian Among Tani Dagang Layar ini muncul kalau tidak benar-benar tertuliskan dan menjadi salah satu mutiara tersembunyi dalam khasanah sastra Jawa yang tertulis di manuskrip, di naskah, begitu. Dan itu menjadi satu rujukan untuk menentukan berbagai kebijakan. Okay. Terus kalau kita bicara tentang tata pemerintahan, kita bicara tentang bagaimana pendidikan karakter, bagaimana sebuah piwulang itu hadir. Orang Jawa yang notabene di Jogja itu memiliki DNA kebudayaan yang cukup kental. Mereka pasti akan merujuk pada nilai-nilai yang sifatnya lokal, yang dia sifatnya itu membumi dan berasal dari kedalaman pola pikir masyarakat Jawa. Sehingga naskah ini menjadi jembatan masyarakat bisa melihat generasi sebelumnya yang dia cerminkan pada saat ini untuk membangun generasi mendatang. Ya, Fajar, kita menghadapi tantangan yang ini tantangan klasik, sebenarnya sudah diceritakan juga seringkali tentang bagaimana menumbuhkan kecintaan masyarakat, utamanya generasi muda, pada budaya, termasuk budaya Jawa. Betul. Apakah kemudian dengan profesi Fajar saat ini juga punya peran strategis untuk menempatkan dan juga mensosialisasikan, termasuk mengedukasi teman-teman muda? Nah,
Beruntungnya di Sonobudoyo kami tidak hanya mengerjakan naskah sebagai bentuk luaran akademis, tetapi kami diberikan keleluasaan untuk menyusun nilai-nilai yang ada di dalam naskah tersebut dan mengubahnya secara kreatif dalam bentuk pameran. Oke, gitu. Jadi nah, ini bisa mengundang masyarakat umum, termasuk generasi muda untuk menyaksikan. Betul sekali. Nah, responnya bagaimana biasanya? Nah, melalui pameran dari tahun ke tahun, responnya cukup positif. Bagaimana kemudian mereka hadir dan merepetisi kehadirannya untuk sekedar melihat pamerannya, ada juga yang kemudian merasa bahwa melalui pameran mereka teredukasi, mereka bisa kemudian mendefinisikan ulang identitasnya, identitas kebudayaannya. Ya, teman-teman yang belajar budaya, termasuk budaya Jawa, kadang-kadang distereotipkan ini kan tidak asik begitu, tercerabut atau berjarak dengan kekinian gitu. Fajar sendiri gimana sebenarnya? Masih sempatkah ngopi gitu? Masih sempat gaul sama teman-teman sebagai generasi muda? Atau seperti bayangan banyak orang, kemudian lugu begitu? Jadi begini Mas Heri, kalau bicara kami, saya sebagai generasi saat ini, tentu banyak hal yang kami, saya sendiri tidak kemudian benar-benar meninggalkan. Sosial media kami, saya sendiri juga masih tetap melakukan, tetap aktif di sosial media, kemudian berjejaring melalui berbagai coffee shop, kemudian tumbuh dan berkembang bersama komunitas, nah itu tetap kami lakukan, begitu. Saya lakukan, dan hal ini yang secara praktis mengembangkan diri saya sendiri untuk kemudian bisa melihat peluang-peluang apa yang kemudian bisa kami upayakan untuk terus mewartakan tentang kebudayaan, menyiarkan bagaimana budaya ini harus sampai pada generasi, setidaknya generasi saya. Ya, kalau masyarakat atau generasi muda kita kemudian mau belajar budaya, kira-kira dalam bayangan Fajar, generasi muda kita itu akan jadi generasi yang seperti apa sih? Apakah yang sekarang ini sudah cukup ideal atau sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi? Nah, persoalan budaya ini sebenarnya adalah persoalan yang luas. Karena kebudayaan yang saat ini tumbuh di kalangan masyarakat ini merupakan salah satu cermin dari kondisi sosial budaya era ini. Nah, kalau kemudian mau sedikit merujuk pada kebudayaan yang jauh lebih tua, jauh lebih dahulu, yang menjadi peninggalan leluhur, nah ini akan menjadi satu upaya generasi muda untuk memperkuat identitasnya, sehingga tidak mudah terbrainwash dalam tanda kutip ketika ada kebudayaan asing yang hadir. Oke, bagaimana dengan generasi-generasi di atas Fajar sendiri menerima generasi muda untuk kemudian belajar juga tentang budaya? Nah, sebenarnya kalau generasi... Karena kita sering mendengar ada gap generation. Iya, betul. Kalau generasi sebelumnya, memang kemudian tidak cukup akrab dengan upaya dialog kebudayaan atau kemudian siar budaya melalui berbagai hal, terutama sosial media. Tetapi mereka paham bagaimana kemudian upaya yang dilakukan generasi saat ini menjadi sarana untuk tetap menjaga identitas kebudayaannya. Kalau boleh mengutip Gusti Kanjeng Ratu Hayu, bagaimana beliau selalu menceritakan bahwasannya modernisasi itu bukan western, bukan westernisasi. Nah, kita modern, kita berada pada budaya yang saat ini, tetapi kita memiliki upaya, memiliki cara untuk tetap menjaga identitas kita agar tidak kemudian terpengaruh oleh kebudayaan asing. Oke, dan Fajar Wijanarko hingga saat ini berusaha dan terus konsisten untuk membuktikannya. Betul, terima kasih Fajar sudah berbincang. Matur nuwun, Mas. Tetap bersama kami pemirsa di Dialog Kebangsaan, Generasi untuk Negeri. Berjuang bukan hanya bersuara, lebih berarti dengan karya nyata. Oh oh, ea eo, kita bangun negeri ini kawan. Oh oh, ea eo, ea ea eo. Oh oh, ea eo, kita bangun negeri ini kawan. Oh oh, ea eo, ea ea eo. Di masa sekarang ini, kita harus waspada terhadap penyebaran coronavirus atau COVID-19.
selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Jika batuk atau bersin, tutup menggunakan lengan di atas siku. 2. Selalu cuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menggunakan masker jika keluar rumah. 4. Selalu jaga jarak. 5. Sayangi diri Anda, keluarga, dan sesama. Mari hindari penyebaran COVID-19 bersama-sama. Jogja adalah kota yang penuh makna. Makna filosofis yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Saksikan Di Balik Tembok Keraton setiap Kamis, Minggu kedua dan keempat, pukul 14.30 menit, hanya di TVRI Jogja. Sebelumnya, dari Fajar Wijanarko, kita belajar bahwa naskah kuno dengan nilai-nilai di masa lalu mampu menembus zaman untuk rujukan, bahkan pembangunan dan tuntunan luhur kehidupan di masa kini. Bagaimana kemudian kita menjadikan museum agar lebih akrab dengan generasi muda? Tidak hanya dianggap sebagai tempat benda-benda masa lampau, namun juga mampu menghadirkan value atau nilai-nilai rujukan sekaligus menjadi tempat rekreasi dan hiburan. Saya mengundang untuk bergabung tamu saya yang kedua, Erwin Junaidi, founder komunitas Malam Museum. Mas Erwin, selamat sore. Silakan bergabung bersama saya. Komunitas Malam Museum, kalau dari namanya pasti berkunjung ke museum di malam hari. Iya, betul. Betul. Mas, betul. Apa yang menjadi pilihan, kenapa harus berkunjungnya di malam hari? Ya, jadi seperti ini, Mas. Karena angka kunjung museum itu, terutama untuk generasi muda, itu sangat rendah. Sangat rendah, sehingga kemudian kami berupaya bagaimana kemudian mendekatkan anak muda ini untuk mau berkunjung ke museum. Nah, tipikal generasi muda sekarang itu mereka tuh senang dengan gimmick, Mas. Oke. Gitu, gimmick. Sehingga kemudian akhirnya kami bersama teman-teman itu mencoba untuk membuat sebuah gitu. Ya, kegiatan yang kreatif mengajak generasi muda itu untuk mau berkunjung ke museum tapi dengan cara yang berbeda. Ya, yaitu dengan berkunjung malam hari. Mungkin kita datang ke museum itu ofisialnya dari jam 8 sampai jam 4 sore, iya, itu biasanya tutup, iya. Gitu museumnya jam 4 sore, kami sengaja membuka museumnya malam hari supaya... Dan lihat museum mau? Dan mau deh, okay. Luar biasa. Jadi kalau responnya. Malam sore ke malam itu atau malam hari, biayanya tetap sama dengan pagi ke sore atau gimana? Atau dua kali lipat gitu karena harus ada kerja lembur untuk petugasnya? Kebetulan waktu itu kami dibantu oleh Museum Benteng Frederik Yogyakarta waktu itu untuk menyelenggarakan kegiatan perdana di tahun 2012. Dari pihak museumnya sendiri sebenarnya sangat welcome banget. Jadi mereka malah senang dikunjungi malam hari karena ini baru pertama kali se-Indonesia. Jadi belum pernah ada sebenarnya kegiatan malam hari di museum itu. Sebenarnya inspirasinya itu dari film, Mas Ferry. Jadi mungkin pemirsa pernah nonton film Night at the Museum. Nah, itu kemudian kami menjadikan film itu sebagai inspirasi untuk membuat kegiatan di museum malam hari. Selain museum malam hari, ada juga yang dilakukan, didirikan oleh Mas Erwin. Ada semacam napak tilas sejarah kota Jogja? Nah, seiring berjalannya waktu ternyata museum itu tidak bisa kita lepaskan dari beberapa situs-situs bersejarah gitu kan, yang masih ada dan lestari sampai sekarang. Mungkin generasi muda itu masih apa ya, kayak malas untuk membaca buku sejarah yang tebal-tebal itu, sehingga kemudian kami mencoba memadukan antara edukasi dan entertain gitu. Bentuknya adalah dengan jalan-jalan di
situs warisan bersejarah. Oke, nama kelompoknya? Nama apa? Kegiatan itu Class Heritage yang Class pertama, Heritage. Terus yang kedua adalah Jogja Walking Tour. Oke, apa yang menjadi idealisme Mas Erwin sampai melakukan kegiatan itu? Yang menjadi idealisme kami itu sebenarnya bagaimana kemudian masyarakat itu, terutama generasi muda itu akrab dengan museum. Mm-hmm. Sebenarnya generasi muda itu bukan malas, Mas, untuk berkunjung ke museum. Hanya packaging kemasannya barangkali betul, yang dekat dengan anak muda. Betul, jadi pengelola museum itu juga kadang-kadang bingung. Kenapa sih angka kunjung itu selalu rendah, terutama untuk generasi muda gitu kan? Tapi dari yang dilakukan Mas Erwin cukup tinggi peminatnya? Sangat tinggi. Oh, okay. Kami itu posting di media sosial itu hanya berselang 2 jam itu pasti selalu penuh kegiatan, pesertanya gitu. Ternyata setelah kami pelajari, dan teliti juga bahwa ternyata teman-teman generasi muda itu selalu menginginkan sesuatu yang berbeda. Mm-hmm. Jadi tidak hanya sekedar berkunjung biasa, dipandu oleh edukator, tapi kemudian ada kegiatan yang bisa mereka lakukan. Jadi something to do-nya itu dapat. Okay. Gitu. Tapi apakah nilai-nilai tentang museum itu sendiri, termasuk histori atau sejarahnya, kemudian tertangkap oleh tetap dapat peserta, Mas. Atau jangan-jangan hanya fun-nya saja yang dapat? Tetap dapat. Okay. Dapat. Jadi konsepnya itu adalah nanti tetap akan ada tour museumnya, dipandu oleh edukator museum, terus kemudian nanti akan ada games sebagai evaluasi dari hasil berkunjung itu tadi. Seberapa penting sih sebenarnya menurut Mas Erwin kita belajar sejarah? Pertanyaannya agak sulit dijawab soal gitu ya. Kalau bagi saya, karena saya kuliah di jurusan sejarah, saya alumni sejarah, ya sejarah itu memberikan kita gambaran tentang masa lalu ya, yang kemudian kita harapkan hal-hal yang sifatnya baik itu kemungkinan kemudian kita bisa ulang kembali di masa yang akan datang. Hal-hal yang sifatnya buruk, yang jelek itu kalau bisa kita pelajari dan tidak diulang lagi di masa yang akan datang. Seperti itu sih sejarah, ya, sederhananya. Itu sebenarnya kemudian menjadi nilai pondasi bagaimana kita bersikap di era sekarang. Betul, gitu ya. Betul. Kalau kita melihat situasi saat ini, kemudian tantangan-tantangan generasi muda, bagaimana semestinya kita membumikan nilai-nilai sejarah atau cara mengedukasi itu agar lebih dekat dengan generasi muda? Selain lewat malam museum tadi yang sudah dilakukan. Ya, caranya sebenarnya ya itu tadi, Mas. Berupaya untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang kreatif, ya, terutama di museum dan situs-situs bersejarah. Mungkin selama ini kita masih berpikir bahwa kalau kita ke museum itu hanya satu arah informasinya. Ya, ya. Nah, sekarang itu museum itu sudah beralih paradigmanya. Yang tadinya itu objek oriented, bagaimana kemudian mereka merawat, hanya merawat koleksi dan mengomunikasikannya pada publik. Nah, bergeser kemudian paradigmanya menjadi public oriented. Orientasinya itu kepada publik gitu. Jadi program-program yang dikemas di museum itu orientasinya itu harus kepada masyarakat. Masyarakat maunya apa? Masyarakat pengennya apa? Sehingga kemudian masyarakat itu di samping kemudian berkunjung di museum, mereka ada sesuatu yang bisa mereka berikan terhadap museum. Jadi informasi itu menjadi dua arah. Oke, nah, jadi perlu ada arah museum juga sekarang dari pengelola atau manajemen museum. Betul. Untuk kemudian menerima dan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu yang menarik, Mas, dari beberapa kegiatan kami itu adalah bagaimana kemudian masyarakat umum ini, terutama generasi muda ini, mengetahui dapurnya museum. Dan yang, teman-teman yang ikut itu tidak semuanya berlatar belakang pendidikan sejarah? Tidak, okay. Tidak. Jadi bermacam-macam latar pendidikan gitu. Setelah tahu dapurnya museum, apa? Ngapain kemudian? Maksudnya ini kan latar belakang, yeah, manajemennya dan sebagainya, mungkin maksudnya dapurnya museum itu? Dapurnya museum itu adalah bagaimana kemudian koleksi itu dirawat. Oh, oke. Okay. Bagaimana koleksi itu dirawat. Karena selama ini kan kalau kita berkunjung ke museum, kita kan hanya disuguhi bahwa, oh ini wayang, oh ini batik, terus oh ini keris misalnya. Yeah, yeah, yeah. Nah, kegiatan yang kami lakukan itu bagaimana kemudian membawa mereka ke dapurnya. Bagaimana kemudian konservator itu melakukan perawatan terhadap koleksi yang usianya udah ratusan tahun. Artinya yang, dibalik koleksi itu sendiri, betul, bagaimana treatmentnya ini, betul, juga diperkenalkan. Nah, sehingga kemudian ketika mereka sudah mengetahui bagaimana prosesnya, susah payahnya, kemudian melakukan konservasi terhadap koleksi-koleksi museum itu, timbul akhirnya kemudian kecintaan. Okay. Dari mereka. Mas Erwin, pernah tidak sih merasa bahwa ada tantangan-tantangan dalam misalnya kita memperkenalkan cerita-cerita di sebuah di balik koleksi itu, cara mengartikulasikannya, cara menarasikannya kadang-kadang juga butuh tantangan begitu. Karena kadang-kadang kan ini mohon maaf beberapa kadang-kadang menarasikannya juga just do it gitu, sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang petugas gitu, tanpa kemudian ada sebuah pemaknaan yang lebih gitu. Jadi
seharusnya dinarasikan dengan gaya seperti apa gitu? Kalau yang kami kembangkan itu adalah storytelling itu, Mas. Okay. Storytelling yang kemudian kami kembangkan. Bagaimana kemudian kami selaku edukator kemudian menjelaskan kepada masyarakat, kepada publik itu terkait dengan satu koleksi. Oke, okay, maaf saya potong. Jadi Mas Irwin ini bukan hanya menghimpun anak-anak muda untuk datang, tapi juga sekaligus mengedukasi. Mengedukasi, betul. Jadi tidak hanya sekedar bermain games, tapi kemudian ada edukasi yang kemudian kami sisipkan di situ. Jadi secara nggak langsung mereka kemudian belajar tentang sejarah itu dengan cara yang fun gitu. Nah, storytelling inilah yang kemudian membuat teman-teman itu mau belajar, karena kan orang mau baca buku sekarang itu udah minat baca kita kan sangat rendah ya Mas ya. Sehingga kemudian kalau mau belajar sejarah ya baiknya kalau misalnya malas baca buku ya datanglah ke museum, datanglah ke situs-situs bersejarah. Nah kalau misalnya pengen sesuatu yang lebih kayak misalnya ada something to do-nya ya mainlah bareng dengan komunitas Pola Museum. Tapi gitu. Masalahnya adalah kemudian bagaimana konsep storytelling dan cara menarasikannya ini menjadi penting, how menjadi to create-nya penting. Ini kan juga menjadi penting. Apakah sebenarnya cara-cara seperti itu memang ada ilmunya nih Mas gitu, karena apakah ini hasil otak-atiknya Mas Irwin sendiri atau ini sebenarnya ada nih teori-teori kalau storytelling kita dengar lah ya, termasuk di pariwisata kan memang menggunakan cara-cara seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu yang harusnya dipelajari oleh semua pengelola museum. Seharusnya seperti itu sih Mas, tapi yang kami terapkan di komunitas itu learning by doing sih. Jadi memang benar-benar kami itu meminta feedback dari masyarakat juga gitu kepada generasi muda itu, harusnya museum itu performanya seperti apa sih? Museum itu menyajikan koleksi itu harus seperti apa gitu kan? Edukator itu ketika menyampaikan itu harus seperti apa? Itu kemudian kami himpun. Selama ini kan museum itu selalu berjarak dengan publik gitu. Sehingga kemudian apa yang diprogramkan oleh museum itu seolah-olah tidak bisa diterima oleh masyarakat gitu loh. Tidak bisa diterima oleh generasi muda, sehingga kemudian generasi muda itu jadi malas ke museum. Nah sekarang paradigma tadi yang sudah berubah itu dari object oriented menjadi public oriented, itu tadi kami mencoba untuk menghimpun semua keinginan generasi muda. Makanya sekarang museum itu mulai mengarah ke sana Mas. Jadi kayak misalnya fashion show di museum nggak apa-apa gitu. Terus kemudian band-bandan di museum itu silahkan gitu. Bahkan pemutaran film itu juga bisa dilakukan di museum. Tapi jadi apapun tidak, bisa dilakukan di museum. Ini hampir juga seperti pertanyaan saya ke Fajar tadi. Sempat tidak sih kemudian ada, kan ada gap generation gitu ya. Kemudian tadi misalnya fashion show di museum, band-bandan di museum, sempat tidak di beberapa orang, kemudian ini tempat ini nggak boleh dipakai begituan nih sebenarnya, ada nggak? Atau Mas Erwin misalnya ketika melakukan kunjungan ke museum malam hari, ada juga yang menentang awalnya gitu? Sebenarnya sih memang ada Mas. Jadi museum itu kan punya aturannya sendiri. Kalau di Indonesia itu kita punya peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 itu yang kemudian mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia permuseuman. Ya kita pintar-pintar aja kemudian menyiasati PP itu tadi, peraturan pemerintah itu tadi, sehingga kemudian kegiatan kreativitas itu tentu harus disesuaikan juga dengan visi misi museumnya. Misalnya Museum Benteng Frederbeek, dia berbicara tentang perjuangan ya. Kegiatan-kegiatannya dikemas ya tidak boleh jauh-jauh dari nilai-nilai kejuangan. Misalnya Sono Budoyo tadi Mas Fajar itu. Kalau misalnya Sono Budoyo itu kan visi misinya adalah budaya gitu kan, budaya Jawa ya. Itu yang kemudian koridor yang dikerjakan itu di bagian kebudayaan gitu. Tidak mungkin dia berbicara tentang kejuangan, kepahlawanan, seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan visi-misi museumnya sendiri. Tapi pernah tidak merasa kemudian mungkin apa ya istilahnya capek atau apa gitu, karena barangkali ini butuh effort juga kan gitu. Butuh effort untuk bisa mengajak generasi muda, effort untuk mencari dukungan, keberpihakan banyak pihak untuk dalam bahasa Indonesianya itu, bahasa Jawanya yang kuyung bersama-sama gitu. Padahal tidak kemudian merasa mentok gitu? Karena udah passion ya Mas ya. Kami tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek meskipun... Tapi sempat ngalamin? Ya sebenarnya meskipun kami pernah mengalami... Tantangan terberatnya apa sebenarnya? Ya penolakannya itu lebih kepada perizinan sebenarnya Mas. Kalau misalnya malam hari itu kan mereka ya itu tadi seperti yang Mas sampaikan bahwa mereka akan mengeluarkan kos, terus kemudian pekerjanya itu harus lembur dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kemudian kami itu berupaya untuk menyampaikan ke mereka bahwa ini tuh untuk museum. Ini tuh untuk museum supaya orang tuh mau datang ke museum gitu kan. Orang tuh mau berkunjung ke museum gitu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti itu.
saya jadi penasaran gitu ya, ada persoalan-persoalan administratif gitu ya yang terkait tadi hitung-hitungan gitu misalnya, yang kadang-kadang ini membuat jadi semacam tantangan, tapi juga ada teman-teman di lapangan yang justru kemudian menganggap ini tidak menjadi sebuah tantangan sama sekali. Selain soal passion, apa sih yang dikejar dengan melakukan itu Mas Erwin? Mau jadi apa gitu? Buka museum atau apa? Apa sebenarnya tujuan akhirnya tuh apa gitu? Ya sebenarnya sih ya tujuannya adalah ya itu tadi Mas, bagaimana kemudian generasi muda kita tuh betul-betul memaknai nilai-nilai kesejarahan. Kalau tadi Mas Fajar kan bercerita tentang budaya, kalau kami itu lebih ke sejarahnya. Bagaimana kemudian sejarah itu mampu menjadi acuan kita untuk menatap masa depan. Oke, apa yang paling meresahkan sampai kemudian merasa anak muda harus belajar sejarah gitu? Ya seperti ini Mas, saya tuh selalu menyampaikan ini kepada publik ya. Mungkin orang-orang sekarang, generasi muda itu sekarang gandrung dengan budaya-budaya dari luar misalnya. Mungkin paling contoh yang paling sering disebut, paling Korea. Sering itu ya Korea ya, mungkin K-pop itu. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa tidak ada salahnya kalau teman-teman itu mau suka dengan K-pop, bergaya K-pop, bergaya seperti orang-orang Korea itu. Tapi orang Korea itu tidak akan pernah menganggap kita, meskipun dandanan kita udah Korea banget gitu kan, tapi orang Korea itu tidak akan pernah menganggap kita bahwa kita adalah orang Korea. Ini nah, itu pedes loh, ini pedes loh ini ngomong. Nah, sehingga kemudian akhirnya. Jadi ini perlu di-highlight nih gitu. Jadi mau dandan mirip orang Korea, kita tuh gak dianggap orang Korea. Mau berbahasa orang Korea, gitu. Korea, mau nyanyi seperti orang Korea. Kita tetap gak dianggap. Orang Korea tidak akan pernah menganggap dirimu sebagai orang Korea. Ya kenapa Korea. Kita kemudian gak pilih dandan kayak orang Jawa aja gitu ya. Seperti itu Mas. Nah silahkan kalau misalnya pengen dengan budaya Korea, tapi tetap itu tadi, jati dirinya tidak boleh hilang. Apa sih sebenarnya yang ketemuan Mas Erwin, bagaimana cara membangun kebanggaan anak muda nih terhadap sejarah kita? Bukan hanya belajar, tapi punya pride, bangga bahwa saya ini orang Indonesia, saya orang Jawa gitu, apapun sukunya gitu, bahwa punya kebanggaan terhadap apa yang melekat di diri kita dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Ya justru di narasi sejarah itu Mas yang harus betul-betul teman-teman. Ada yang putuskah pada proses narasi sejarah kita? Mungkin pembelajaran sejarah sih Mas, lebih kepada pedagogik ya. Mungkin permasalahannya luar biasa dan tidak cukup mungkin kita bincangkan dalam waktu singkat ya. Permasalahan utamanya itu adalah bagaimana kemudian pendidikan sejarah itu disukai, disenangi oleh anak-anak. Karena generasi muda sekarang itu bosan dengan pembelajaran sejarah yang menghafal-menghafal. Padahal sejarah itu jauh dari itu, melampaui itu. Bagaimana kemudian kita menalar, bagaimana peristiwa ini terjadi, dan bagaimana hari ini kita hadir itu karena peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kalau itu betul-betul dikemas dengan pedagogik yang betul-betul bagus, dengan pendidikan, dengan kurikulum yang betul-betul mampu mengemas sejarah itu dengan menarik, saya yakin kita tidak akan terputus dari sejarah dan kemudian menghasilkan generasi yang betul-betul mengetahui identitasnya sebagai bangsa Indonesia, identitasnya sebagai orang Jawa, orang identitasnya sebagai orang Bugis, orang Ambon, suku Makassar, apapun itu gitu. Yeah. Dan ya kedepannya itu untuk semangat kesatuan kita untuk membangun bangsa Indonesia kedepannya. Seberapa banyak Mas Erwin ketemu orang-orang yang punya pandangan seperti Mas Erwin? Banyak sebenarnya Mas, banyak sebenarnya, cuman tidak ter-highlight itu tadi ya, itu mungkin PR kami ya di komunitas, di dunia sejarah, di dunia kebudayaan, bagaimana kemudian melibatkan lebih banyak orang lagi, terus kemudian mengundang teman-teman pekerja kreatif untuk mau berkegiatan di museum, untuk mau mengenal museum dan mengapresiasi museum. Misalnya Museum Sono Budoyo silahkan diapresiasi, Museum Batik misalnya silahkan diapresiasi. Itu sih sebenarnya visi-misi kami ke depannya. Bukan tentang museum dan benda-bendanya saja, tapi juga bagaimana cerita-cerita sejarah cerita-cerita yang ada di baliknya. Kemudian menjadi tuntunan. Betul. Gitu ya. Itulah kenapa Dialog Kebangsaan hari ini hadir dengan 4 pemuda-pemuda yang luar biasa, karena saya percaya 4 ini adalah bagian dari banyak yang lain, dan ketika 4 ini menjadi satu, akan kita lihat sebuah gerakan yang tentu saja menjadi percepatan bersama, kolaborasi untuk bisa menjadikan sejarah kita semakin dikenal oleh anak-anak muda. Masih di Dialog Kebangsaan Generasi Untuk Negeri, dan saya dengan senang hati akan mengundang untuk bergabung 4 generasi yang sudah mendedikasikan diri mereka untuk negeri ini dengan cara mereka. Saya ingin mengajak bergabung, Ahmad Noventa boleh bergabung bersama saya, Mas Menta. Kemudian ada Rahma, ada Mas Fajar, dan Mas Erwin. Boleh bergabung semuanya di sini. Boleh, yuk. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, Rahma boleh di sini. Ya,
Saya berharap betul bahwa kehadiran empat generasi muda ini memberikan inspirasi bahwa berbicara sejarah, berbicara budaya bisa kita lakukan dengan cara-cara kekinian, dengan cara-cara yang kemudian tidak lepas dari dunia modern. Bahwa modern bukan berarti westernisasi. Ya, okay. Jadi Mas Menta dulu, apa yang mau disampaikan untuk pemirsa kita, teman-teman generasi muda? Secara global aja ya Mas ya. Jadi kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu sedetik pun karena setiap hal yang kita lakukan itu adalah portofolio hidup dalam hidup kita. Oke. Okay. Seperti itu. Setiap hal dalam hidup adalah portofolio kita, jadi setiap hal itu akan menjadi rekam jejak kita di masa yang akan datang. Betul. Maka 24 jam yang kita punya gunakan untuk yang positif sebaik-baiknya. Oke, okay, Rahma silakan. Iya. Mari generasi muda kita bersama-sama melestarikan, menjaga budaya kita sendiri, jangan sampai budaya kita diambil oleh orang luar. Oke, ini juga menarik ya. Kita seringkali merasa bahwa budaya kita diambil orang luar, tapi ketika masih berada di diri kita, lupa untuk menghargainya, benar, lupa untuk melestarikannya. Yang dari Dahma kita belajar bahwa kemudian ketika belajar budaya tidak ada yang namanya keterbatasan, tidak ada sekat, bahkan perempuan pun bisa menjadi, betul, seorang dalang. Oke, Fajar silakan. Nah, bagi generasi muda, ini merupakan saat yang sangat strategis untuk kembali mendefinisikan identitas kebudayaannya. Identitas budaya ini yang harus dijaga, yang harus terus dilestarikan, dan yang saat ini kita pinjam untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Oke, okay. Ya. Kita sedang meminjam, betul, budaya ini untuk kita wariskan pada generasi berikutnya. Pada generasi berikutnya, jadi jangan sampai kita tidak mewariskan apapun. Kita pada akhirnya akan menjadi generasi tua gitu ya. Maka kalau kita kemudian tidak menyiapkan dari sekarang, kita tidak bisa menjadi seorang tua yang arif untuk melestarikan budaya pada generasi yang akan datang. Oke, silakan Mas Erwin. Kalau dari saya, karena saya sudah, kita berbicara dengan para pemuda, ya sejarah Indonesia itu adalah sejarah angkatan muda. Jadi bagaimana kemudian Sumpah Pemuda dicetuskan, terus kemudian peristiwa Rengas Dengklok, terus kemudian penggulingan masa Orde Baru itu dilakukan oleh generasi muda. Nah sekarang saatnya teman-teman generasi muda mengambil peran itu, menciptakan sejarah. Karena suatu saat kita akan menua dan kemudian tiada. Nah generasi-generasi yang akan datang itu akan mengenang kita dalam pembelajaran sejarah yang juga akan mereka pelajari di masa yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman muda yang luar biasa. Semoga Dialog Kebangsaan, Generasi Untuk Negeri ini menginspirasi. Yang dilakukan teman-teman saya ini barangkali adalah langkah yang masih sederhana. Tapi saya percaya langkah sederhana ini adalah langkah yang penuh makna. Dan dari yang sederhana inilah kita melestarikan sejarah budaya Indonesia yang sesungguhnya. Teman-teman jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk terus menebar inspirasi. Dan saya boleh mengucapkan terima kasih mewakili TVRI Jogja. Ini ada sebuah kenang-kenangan yang semoga selalu akan dekat, mendekatkan untuk terus bersama TVRI Jogja. Silakan diterima. Oke. Mas Fajar silakan diterima. Terima kasih. Satu lagi, mohon maaf. Iya. Oke. Ini untuk Rahma. Ya, dan satu lagi untuk tamu saya paling jauh. Ini dibuat dibatik secara khusus oleh teman-teman di Fable Zone, teman-teman penyandang disabilitas, penuh makna, dan semoga juga ini menjadi value untuk kita semua bagaimana memaknai nilai-nilai yang kita miliki bahwa tidak ada batasan untuk terus melestarikan dan belajar sejarah. Kita harus akhiri sampai di sini, Dialog Kebangsaan Generasi Untuk Negeri. Kawan-kawan semua terima kasih, saya boleh mengundang Deka Voice untuk bergabung bersama saya. Dan kita akan kembali berjumpa di Dialog Kebangsaan berikutnya untuk terus menebarkan inspirasi, menebarkan nilai-nilai kebaikan untuk menjadikan Indonesia menjadi semakin indah dan nyaman untuk semua orang dengan menjadikan Indonesia sebagai tanah air yang kita cintai, memberikan ruang bagi kita untuk berekspresi bersama-sama dalam koridor budaya dan sejarah bangsa. Saya Firi Anggara mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.